Are. Yo, hello, balik lagi sama gue. Kali ini gue coba main Lineage 2 Revolution. Oke. Sebenarnya sih gue udah coba mainnya. Lancar sih, lancar kalau gue main enggak sambil record ya lancar. Cuma ini gue coba nih sambil record nih main nih. Semoga ya enggak nge-lag, tapi udah kelihatannya udah nge-lag sih tadi. Soalnya HP gue enggak kuat, coy. Jadi sorry kalau nge-lag. Kalau kagak nge-lag ya gue lanjutin sih. Kalau kagak nge-lag, maksudnya kagak nge-lag tuh FPS-nya ngedrop, coy, bukan karena ping-nya. Jadi FPS-nya ngedrop gara-gara spek HP-nya kurang kuat kayak gitu. Itu FPS-nya ngedrop. Oke. Ayo dong masuk. Ah, nge-lag nih. Kalau nge-lag gue enggak bakal lanjut gitu. Ya udah, kita langsung main quest aja. Oke. Jadi sorry. Ini settingan grafiknya gua base ya. Base itu di atas yang high. Jadi tapi gambarnya masih agak-agak butek kayak gitu gara-gara resolusinya gua setting normal. Jadi gua pengen gua setting high atau base itu enggak kuat HP gua. Jadi gua setting normal dah. Sebenarnya sih grafiknya bagus banget buat game HP. Cuma gara-gara HP gua kagak kuat ya kan. Jadi apa boleh buat. Ham. Kayaknya gak nge-lag nih. Semoga aja gak nge-lag ya. Semoga terus-terusan kayak gini gak nge-lag. Kalau gak nge-lag bakal gue lanjut terus, coy. Slow ya slow. Soalnya ada yang request juga kan. Tuh di komen kemarin tuh. Yos, laba-laba. Jepret. Waduh, clan gue banyak banget yang chat. Oh ya, ini gue main di server Nusantara ya. Server Nusantara. Tadi gue pengen di server Garuda gitu. Cuma penuh, coy. Jadi gue main di server Nusantara aja. Dan gue milihnya ini ya. Penyihir. Aduh, sorry. Karena tenggorokan gue serak. Kalau ngebaca terus. Ini gue milih penyihir. Karena gue bosen, coy. Gue main game RPG tuh. Nggak jauh-jauh dari Warrior sama Archer. Gue selalu milihnya itu-itu mulu. Gue bosen juga lama-lama. Nggak di PC, nggak di mobile kayak gini. Gue milihnya tuh selalu itu, kedua job itu. Gue nggak pernah milih penyihir. Baru pertama kali ini gue milih job penyihir. Baru pertama kali, sumpah. Dan selama gue main game RPG juga tuh, gue nggak pernah betah mainnya. Jadi cuma sampai level berapa, ah udah bosen. Gitu bosen. Jadi nggak sampai lama. Paling berapa bulan atau berapa minggu gitu udahan. Jadi kayak buat ya kalau nggak ada teman-teman yang main nih, kalau misalnya main ini teman-teman di warnet kagak ada yang mainin, ah ya udah gue udahan, nggak main lagi gitu. Kalau kayak Dragon Nest tuh, wah, teman-teman gue lumayan lama juga mainin, tapi pas udah nggak ada yang mainin ya udah nggak ada yang main, udah pada males kalau main nggak ada temennya. Lu main sendirian itu bosen tuh. Dragon Nest tuh enak, bisa GB, coy. Jadi di GB-in, oh, sini lu, gua GB. Enak banget anjir. Rata-rata game RPG tuh gitu, bisa GB. Kayak RF juga bisa GB. Lah, kayak gitulah. Kalau enggak bisa di GB-in enggak enak, coy. Game RPG enggak bisa GB. Ini kenapa lagi kucak lah. Aduh. Woi, aduh. Kenapa nih? Loading nih. Quest kah? Oke, quest. Quest aja makan loading dulu lama. Ah. Yos. Ya, lumayan kan enggak nge-lag. Untung aja. Mungkin ya sedikit doang sih FPS-nya ngedrop. 20. Untung sedikit doang. Yos. Apa nih? Episode clear. Naik level enggak sih? Enggak kan. Kita lanjut lagi lah. Russell, apa kau betul-betul bodoh amat? Gua mah enggak mentingin itunya. Astaga, kenapa sih? Weh.
Anjir, motor selalu ngetrek depan rumah gue ya, batu ya. Entah-entah jalan raya. Mau nampang tuh biasa kalau sama cewek. Anjay emang. Anak-anak motor. Ya, re. Kyo mau di mata. Talo, boy. Boy. Jangan ambil quest dulu, boy. Diam dulu. Jangan auto quest, diam. Diam enggak lu? Bisa enggak lu? Diam. Gua mau ambil dulu ini hadiah, boys. Oke, level 15 dapat. Yos, kita lanjut lagi ke main mission-nya. Oke, suruh ngapain lagi sih? Yah, lagi juga gua auto ya. Kayak gini nih. Kalau game RPG di mobile rata-rata bisa auto, tapi di PC juga bisa auto sih. Astaga, motor please dong, please motor please diam. Game RPG rata-rata bisa auto sih, auto jalan. Soalnya kan ada juga orang yang buta map. Buta map kayak game MOBA anjir. Kayak orang-orang yang main game MOBA tapi enggak mau lihat map. Temen lagi dikeroyok enggak mau lihat map. Itu bikin gondok. Orang-orang buta map kayak gitu tuh. Kuno Yaro emang. Yare. Demo sedang online. Enggak tahu gue siapa. Oh ya, by the way, ini clan gua apa ya? Itu namanya Honestly. Enggak tahu, gue join-join aja lah, bodo amat. Jadi gua asal join aja nih. Tuh, orang pada chat-chat. Rame sih kliennya, lumayan lah. Banyak yang chat juga, aktif. Targa muncul, apa sih? Oh iya, naikin levelnya lama juga lu, jangan salah. Enggak secepat ini, game-game RPG mobile yang lainnya. Gue udah cobain nih game-game RPG yang ada di Android nih. Rata-rata cepet naik levelnya. Tuh. Beuh, kawaii gak tuh? Kawaii banget kan elfnya. Beuh. Lo lihat bisa jatuh cinta lo. Kalau para wibu 2D main game ini, ngeliat-ngeliat kayak gitu, bisa jatuh cinta mereka. Para wibu pecinta 2D kan mereka. Anjay. Gue juga termasuk sih. Kocak lah. Ya, udah selesai. Kalahkan Forest Throne, Dysor. Yos. Oke, next. Ah, lu kakek-kakek gak enak dipandang. Tau gak lu? Lu udah tua. Sono. Oke, cewek-cewek cakep kek. Ya enggak? Anjir lah. Sayangnya aja nggak ada secakap itu di dunia nyata. Apa gue aja belum pernah ketemu tuh kan, cakep anjay, what the heck. Yare. Oke, lewati aja, skip. Gak enak yang nonton banyak bocah juga kan. Yang nonton juga ada bocah coy, jadi gue gak enak ngeliatin ya. Anjay. Yare. Family friendly, kalau kata PewDiePie mah. Family friendly. Itu siapa itu gue sebelah gue? Orang kah? Canaria. Yare. Dia juga ngambil job nyihir kayak gue. Orang apa NPC sih? Kayaknya NPC deh. Soalnya gue ngikutin dia gitu, kayak orang dablek, kayak nggak tahu jalan. Cowok masih di belakang, kocak lah. Oke, lanjutnya apa lagi nih? Ham. XP-nya lama banget, tapi dikit-dikit banget sih. Aduh. Udah total main gue udah berapa jam ini? Baru level 15 loh. Baru main 2 jam, 3 jam, apa berapa gitu. Berapa lama gitu gue main. Ya lagian gue main kelamaan. Astaga motor, please diem motor. Nggak usah ngetrek-ngetrek lu coy. Jadi gue main udah berapa jam nih gitu. Baru level 15 ini. 3 jam apa 2 jam setengah gitu gue nggak tahu. Jadi gue main kelamaan ini tau nggak lu. Nyari-nyari ini. Nyari-nyari kostum gitu. Padahal kostum nggak bisa dibeli, makanya ini. Red Diamond.
belinya pakai blue diamond. Blue diamond tuh belinya pakai duit. Kalau red diamond bisa dapet apa nih, cerita nih, copyright nggak nih? Duh, apa nih? Kenapa lu pada, weh? Bentar. Copyright nggak nih, gitu aja. Nanang kayak gini, scan kayak gitu, copyright. Bikin gua gedek tau nggak lu? Copyright padahal gitu doang, anjay, what the heck? Yos, oke, terus. Ya, pukul terus, ya pukul. Gua emang gak ngendarain, gua dimain dari tadi. Sambil ngebacot aja gua dari tadi, udah. Gitu. Makanya gua bosen banget main game RPG aja. Gua gak bisa serius mainnya. PvP juga gua auto, gua. Kalau main game RPG di HP kayak gini, serba auto. Kadang gua tinggal main lah. Gue tinggal cas, gue tinggal sholat. Yare. Wih, apaan lu dark elf kah? Serem amat, cuy. Oke. Kalau elf biasa mah cakep sama tambahan. Oke, lanjutkan aja, bodo amat progress lah. Enggak bisa diklik, tai. Apa sih gue ngomong apa? Gue ngomong tadi, malah ngomong tai. Aduh. Mulut gua kebiasaan ngomong tai gitu. Oke, kayaknya segitu aja ya untuk gameplay dari Lineage 2 Revolution. Kira-kira mau dilanjutin apa kagak nih? Terserah lu pada ya. Kalau yang mau lanjut, komen juga dan juga like video nih. Oke. Kayaknya segitu aja ya untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen dan juga subscribe channel YouTube gue, bro. Sayonara.